Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Okey, kita berjumpa sekali lagi dengan saya Talim Izzat. Tapi kali ini kita dekat tempat lain. Okey, baiklah. Lagu yang saya main tadi merupakan salah satu daripada lagu-lagu cover yang saya buat dekat YouTube yang tajuk Sudah Cukup Sudah. Dan lagu tu pun merupakan lagu yang pilih untuk jadi Johan pada malam tersebut. Special tak? Mungkin semua nak tahu kan saya kat mana sekarang ni kan? Macam special nampak kan? Macam eksklusif kan? Saya sekarang berada di bahagian design studio Hijaz Record, di mana semua pembikinan album saya termasuk buat cover album, editing semua kat sini lah. Jadi inilah dia. Semua staff-staff semua dah ada dekat sini. Tapi apa pun, jadi pemenang di Anugerah Planet Music pun merupakan satu perkara yang tidak disangka oleh saya. Dan jadi artis pun saya tak sangka langsung saya jadi artis. Jadi semua pun orang kata rezeki dari Allah SWT dan saya bersyukur lah. Ha, dan sebut pasal ku bersyukur tadi, terimalah luahan hati saya dengan lagu yang bertajuk Ku Bersyukur. Terimalah. Lepaskan syukur pada Allah. Ku ingin bersyukur pada Ilahi atas nikmat kurnia-Nya yang diberi. Jumpa dengan saya semula Talim Izzat dekat studio Hijaz sama lagi kan. Jadi saya nak luahkan perasaan saya macam mana nervous yang saya untuk album saya pertama ni. Sebab baby master saja album saya akan di keluarkan di pasaran. Jadi macam rasa excited semua, sejuk gemuruh, sejuk tu tengok cuaca pun sejuk kat sana kan. Macam saya nervous juga lah sebenarnya. Nervous sangat ni, nervous. Sampai hilang saya ni. Mana tadi bezat ni, mana-mana. Okey, saya kat sini. Saya memang nervous sangat sampai tu duduk-duduk saya nervous. Jadi untuk peminat-peminat saya semua, pendengar-pendengar muzik tempatan, saya mengharapkan anda semua setia dengan saya. Okey. Untuk lagu terakhir, terimalah lagu dalam album saya yang bertajuk Stay Aku Di Sini. Percaya pada kasihnya, semua yang terjadi ada hikmahnya. Pasti ada yang terbaik pada kasihnya, semua yang terjadi ada hikmahnya. Assalamualaikum, kita jumpa lagi nanti. Bye.